Kita keluarkan dari bungkusnya. Sini. Anda bisa lihat dari sebelah sini, di KW Super ada pula ada yang KW. Hai sahabat Rus Barber, kembali lagi dengan saya Budi dari Rus Barber Supply. Hari ini saya akan menginformasikan ketika kita melakukan pembersihan menggunakan sikat pada bagian bladeset, khususnya bagian dalam, apakah bisa mengakibatkan ketumpulan atau tidak? Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik terbaru dari Rus Barber Supply lainnya. Oke, sekarang kita akan coba buktikan seperti apa sih kalau misalnya bladeset kita bersihkan pada bagian dalamnya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa peralatan yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama adalah obeng, lalu ada sikat yang ukuran sedang berikut dengan yang kecil, lalu yang terakhir adalah mesin berikut dengan atap pisaunya. Dan ini juga saya menyiapkan benang yang akan saya gunakan untuk pengecekan dari sisi ketajaman. Oke, langsung kita coba untuk pada bagian yang bagusnya. Sini memotong ya. Memotong ya. A few moments later. Ini ketika kondisi anggaplah seperti kita sedang bersih-bersih ya. Nah, sekarang saya lebih fokus melakukan penyikatan pada bagian mata pisaunya yang bagian dalam. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pengetesan dengan menggunakan benang. Benang satuan. Wah, di sini udah mulai tumpul. Oke, sahabat Rus Barber, seperti itulah salah satu tips untuk membuktikan apakah benar melakukan pembersihan dalam kondisi blade yang di bagian belakangnya itu kita bersihkan akan tumpul. Ya, semoga dengan video ini sahabat Rus Barber bisa langsung mengetahui apa saja yang bisa dilakukan ketika melakukan pembersihan agar lebih hati-hati lagi. Karena mata pisau itu akan sangat mempengaruhi umurnya dari sisi ketajaman, tergantung dari sisi bagaimana sahabat Rus Barber melakukan maintenance-nya. Bila maintenance-nya itu baik, otomatis mata pisau juga akan tajam dan ketahanan juga akan lama. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya, serta berikan komentar, like, dan share ke sahabat Rus Barber lainnya. Terima kasih.